Ya, halo teman-teman semua, selamat pagi ya. Kembali lagi di channel Januta Bulampot. Oke, sekarang jam 4:15 ya. Ini saya persiapan masuk kerja karena saya mesti perjalanan ke Jogja ya dari Klaten. Maka untuk menghindari kemacetan ya, saya biasanya dari rumah ya sekitar jam sehabis subuh lah. Dan kali ini saya melihat buah tin saya sudah masak ya, daripada nanti nunggu keburu terlalu matang ya, saya petik sekarang. Ini merupakan buah tin varian Purple Jordan ya, buah perdana. Merupakan buah perdana dari koleksi saya, buah tin jenis Purple Jordan. Besar sekali ya. Nah, ini buahnya gendiot banyak banget. Oke, langsung kita petik saja. Mantap sekali warnanya, Purple Jordan, buah tin varian Purple Jordan. Oke, ini akan saya bawa dulu ya ke dalam perjalanan, nanti saya buka di tempat kerja. Oke. Oke, ini dia panenan kita tadi ya, dengan plastik cetik seperti ini relatif aman dari terpaan air hujan secara langsung ya. Jadi buah masih terlihat bagus walaupun di musim hujan. Mantap sekali ini teman-teman. Ini seukuran bola pingpong, masih lebih besar dikit ini. Dengan warnanya yang eksotis, buah tin varian Purple Jordan. Buka ya. Wah, mulus, empuk sekali. Waduh, bersih tanpa ulat. Seperti ini penampakannya di dalam buah tin. Ada bijinya kecil-kecil ya. Ini menimbulkan sensasi kres-kres ketika dimakan. Manis pol.
Mantap. Jadi untuk rasa manis ya, cukup manis walaupun tidak semanis ketika musim kemarau. Oke teman-teman, semoga menginspirasi ya, itu tadi sedikit review tentang buah tin varian Purple Jordan. Semoga menginspirasi, semangat tanam-menanam, sedekah oksigen. Terima kasih.